Akibat lalai meninggalkan ponsel di sepeda motor, seorang warga harus kehilangan ponsel miliknya saat sedang membeli es krim. Peristiwa ini terjadi di lokasi parkir salah satu toko penjual es krim yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah dua orang, satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lain memantau situasi. Salah satu pelaku terlihat mendekati sepeda motor korban sambil melihat situasi sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengambil ponsel korban yang disimpan di dashboard motor. Setelah mengambil ponsel, pelaku langsung pergi bersama pelaku lainnya yang sudah menunggu di sepeda motor. Korban baru menyadari ponsel hilang setelah kembali dari toko. Karena penasaran, korban meminta kepada pemilik toko untuk memutar rekaman CCTV. Tadi lagi di dalam, karyawan es krim minta cek CCTV rekaman. Karena ada dua cewek beli es krim, katanya naruh handphone di dashboardnya. Terus pas dicek CCTV, ternyata ada laki-laki yang ambil. Menurut pemilik toko, pencurian di lokasi ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya pelaku mengambil helm milik para pelanggan toko. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak.